Tuh, ini proses babut mengambil benih untuk ditanamkan. Ini gerasi-gerasi terakhir tukang tandur. Nah, inilah proses penanaman padi setelah proses yang cukup panjang, 1 bulan membuat tanah kembali leleran agar rumput-rumputnya hilang dan siap ditanami. Inilah proses penanaman padi. Semoga berkah buat kita semua. Amin. Nah, saudara-saudara, ini banyak mitos bahwa tandur itu mundur. Ternyata memang beda daerah, beda cara. Kalau di Jawa Tengah mah mungkin mundur. Kalau di Jawa Barat mah maju karena udah di garis-garis. Udah di garis-garis tuh. Inilah suasana pedesaan. Ya, hari di Jawa Tengah kan ngemplang malah lundur. Cenah-cenah anu tandur mah teu maju-maju, cenah hirupna teh da mundur. Padahal di Jawa Barat mah da maju. Nya, iwal Jawa Barat hungkul nu maju teh, sabab geus di garisan Jawa Barat mah. Jeung di Jawa Tengah mah da lalaki nu tandur teh merah weui. Melair. Tuh, maju. Suasana pedesaan. Duh, si mama karena faktor usia udah lanjut sedikit lambat. Cing tarik atuh nyarios teh. Wah, yawa ini kecumun, alah, nukumahan ini kecumun deh. Ini peot, ini kecumun teh iya, bagus. Ayo ganyi ya, ngen kamera ngen. Tuh hasilnya begini. Mangkukna sama pas Sabtu ukur iwo hari tamat iwo ukur iwo ini peot yang aduh temang. Bisa jadi ke. Dah. Itu mantan artis-artis unggul itu. Iya jelas. Mantan Miss World, Miss Dunia, Putri Indonesia. Kulantaran pensiun, tidak ada pekerjaan lagi, jadi tarurun ke sawah itu. Indonesia tanpa cewek-cewek cantik yang siap menanamkan padi tidak akan ada pertanian stok pangan. Mangges aya nu ngelek boboko jeung bisa tau. Tuh. 17 Agustusan. Oh, urang ngilir.
Tuh mak iya merangka senter bujur na malik ya kayak itu. Tuh jadi lurus karena udah digaris-garis tuh. Ini tuh udah ada jalur trek nak jalur. Terus kayaknya wae pan kumaha. Trek. Trek. Jadi kalau yang mundur itu tidak pakai jalur trek. Kalau di Jawa Barat mah pakai jalur trek. Momi mah geus aya di 17 Agustusan. Nyelek boboko nganturan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Nah, ini pemirsa kalau di Jawa Barat mah kotakannya digarisi dulu biar yang tanur itu punya trek, punya jalur dan tidak kemana-mana. Jadi tanurnya di Jawa Barat memang maju. Beda dengan daerah-daerah yang lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, itu tidak ada garis-garis sehingga tanurnya pekerjaannya mundur. Jadi siapa bilang yang tanur itu hidupnya gemanya maju? Toh di Jawa Barat mah semuanya juga maju. Di Jawa Barat maju karena terus mengikuti jalur yang telah disediakan. Nah, ini pemirsa kalau di Jawa Barat mah kotakannya digarisi dulu biar yang tanur itu punya trek, punya jalur dan tidak kemana-mana. Jadi tanurnya di Jawa Barat memang maju. Beda dengan daerah-daerah yang lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, itu tidak ada garis-garis sehingga tanurnya pekerjaannya mundur. Jadi siapa bilang yang tanur itu hidupnya gemanya maju? Toh di Jawa Barat mah semuanya juga maju. Di Jawa Barat maju karena terus mengikuti jalur yang telah disediakan.